Terima kasih.
Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu dan Bapak. Ibu dan Bapak boleh menyalakan apa namanya mic-nya, Bapak dan Ibu yang ada di Zoom. Nanti kita sama-sama diskusi. Ini adalah materi, saya mohon maaf sebelumnya, ini agak lama, termasuk laptop saya gangguan sehingga saya tidak bisa menampilkan presentasi hari ini. Tapi hari ini kita akan mencoba untuk mengulang lagi tentang latihan EFT. Jadi tadi pagi kita sudah belajar tentang forgiveness.
terapi, terapi memaafkan. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk bersama-sama mengulang kembali di kelas yang satu tentang terapi EFT. Ini utamanya bagi Bapak dan Ibu yang belum pernah belum ikut pelatihan yang pertama atau belum pernah mengenal teknik EFT. Nah, tapi sebelumnya ini pesan sponsor. Mohon subscribe ya Bu ya, YouTube-nya ya. Nah, saya pun juga gak mau kalah dengan Pak Dodi. Nanti yang beruntung tiga orang akan kami ada ikut pelatihan pada tanggal 22 Juni ya, gratis pelatihannya. Silakan di subscribe dulu videonya, YouTube-nya. Nanti kita akan beri tiket undangan gratis. Sudah kalah ya, Pak. Ah, oke, okay, Bapak dan Ibu, di Telegram sudah muncul alamat YouTube. Mohon silakan kalau memang tidak bisa pakai Zoom, nanti bisa pakai YouTube. Tapi jangan lupa di subscribe channel kami. Biasa sama dengan Pak Dodi, kita juga akan memberikan giveaway 3 tiket pelatihan acara GLBK. Acara GLBK nanti kita juga akan memberikan tiket. Sebentar ya Bapak Ibu ya. Oke, Bapak dan Ibu, ini nanti saya minta Bapak dan Ibu menyalakan Zoom-nya, layarnya, karena kita bersama-sama melakukan EFT bersama-sama. Mungkin saya minta tolong Mas Operator, Mas Sabil, ataupun Pak Haki, nanti layarnya tidak hanya layar saya aja, tapi layar semua peserta yang ada di Zoom, karena kita akan melakukannya bersama-sama. Gitu ya. Bapak dan Ibu sekalian, dalam EFT itu sama seperti latihan pengelolaan emosi lainnya, bahwa mereka menganggap bahwa permasalahan yang terjadi itu adalah permasalahan-permasalahan tentang emosi negatif yang kita rasakan. Jadi mau tidak mau kita lepaskan emosi itu. EFT sebenarnya dasarnya adalah ketukan atau tapping. Tapi sekarang bisa dimodifikasi, ditambahi dengan afirmasi. Afirmasi, musik, itu sekarang ditambahi dengan itu. Tapi dasar utamanya adalah tapping. Tapping yang bersumber pada dunia akupuntur. Akupuntur percaya bahwa manusia itu memiliki titik meridian. Nah, titik meridian ini, yang pertama biasanya adalah pada titik karatik. Ada di sini. Sama seperti orang karate, maka orang karate begini. Silakan coba Bapak Ibu begini tangannya. Nah, silakan diketuk-ketuk, ini namanya titik karate. Berikutnya. Thank you.
Nggak ada suaranya. Oke, mohon maaf suaranya hilang. Baru mandi soalnya. Ini sih score spot. Di sini nanti Bapak Ibu setelah begini, nanti begini, di sini nanti tugasnya Ibu tugasnya Ibu adalah membayangkan permasalahan Ibu dan Bapak. Memanggil kembali emosinya. Oke, bisa dipijet, tidak apa-apa. Setelah itu nanti ingat Bu, titik berikutnya adalah di sebelah alis ini. Sebelah alis. Oke. Jika sudah, nanti di sebelah pelipis. Tadi alis, benar ya, kita ulangi lagi ya. Di sini dulu, setelah sini, setelah dada, maka di sini. Oke. Sebelah sini. Di bawah mata. Di bawah hidung. Kemudian di apa ini? Di bawah mulut ya Bapak Ibu ya. Ah. Kemudian di bawah ini ada tulang. Nah, ada tulang ini di bawah tulang sini. Kemudian di bawah ketiak, Pak. Di bawah ketiak. Di bawah ketiak. Kira-kira 10 cm di bawah ketiak. Kalau ibu-ibu ini mohon maaf biasanya pas tali BH. Biasanya. Kan kakak tadi kan. Oke ya Bapak Ibu ya. Sudah bisa dipahami ya. Jadi kita bisa menggunakannya pertama pada titik spot-spotnya dulu. Kakak kayak apa ini? Bagian ini. Halo kakak mau. Ayo kak ngono. Sekarang itu. Kemudian oke. Bagian bawah mata, bagian bawah hidung, kemudian bawah mulut, kemudian di bawah tulang. Oke, langsung pada ini lagi Bapak Ibu, skor spotnya langsung. Langsung lagi ke bawah ini. Nah, silakan ya Bapak Ibu ya. Kita lakukan terus Bu, lakukan dulu, lakukan terus. Nah, terus kira-kira ya maksimal 9 kali ketukan, tidak perlu dihitung dengan benar, yang penting kira-kira 9 terus diganti dan seterusnya. Ini ada di bawah tulang ya, terusnya Pak. Oke. Okay. Nah, sip Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu, kita sekarang bersama-sama kita ulangi dari depan. Saya mohon maaf sebelumnya. Saya tadi salah, saya lupa tadi. Mohon maaf saya salah. Yang pertama itu sini Bapak Ibu ya. Mohon maaf. Saya pertama sini. Di sini kita bisa memejamkan mata. Memejamkan mata, cari posisi yang paling enak, membayangkan masalahnya, dan kita bisa memberikan afirmasi. Oke, mulai sekarang dan seterusnya, saya menerima diri saya apa adanya. Saya ikhlas, saya menerima diri saya apa adanya. Misalkan begitu, nggih. Oke, kita lakukan bersama-sama ya. Oke, jika sudah dalam ingatan masalahnya, kemudian tetap sambil terus berafirmasi lakukan terus. Saya menerima diri saya apa adanya. 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 Dan seterusnya. Lakukan 10 menit Bapak Ibu ya. Coba kita lihat bersama-sama. Oke, rasakan masalahnya, hayati terus. Kemudian bahasa afirmasinya bebas, Bapak Ibu bisa memilih bahasa yang tepat dan sesuai dengan masalah Ibu. Lakukan terus. Jika Bapak Ibu merasakan emosinya keluar, ya biar aja dirasakan terus. Tapi tetap melakukan tapping.
Mohon berkenan semua foto, semua yang masuk bisa apa namanya, videonya dinyalakan biar kita bisa sama-sama, biar di gambar YouTube-nya nanti bagus. Nah, monggo silakan kita lakukan terus Bapak dan Ibu 10 menit ke depan. Oke, lakukan terus Bapak dan Ibu. Panggil masalahnya, bisikan pada dada Ibu bahwa saya menerima, saya ikhlas, saya memaafkan. Saya ikhlas, saya menerima, saya memaafkan. Saya ikhlas, saya menerima, saya memaafkan. Saya ikhlas, saya terima, saya memaafkan. Oke, terus saya terima, saya ikhlas. Mulai sekarang, saya menerima, saya memaafkan, saya ikhlaskan, saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mulai sekarang, dan seterusnya, saya menerima, saya ikhlas, saya serahkan sepenuhnya pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Bisikan pada hati Ibu, lakukan tapping terus. Saya ikhlas, saya menerima, saya memaafkan. Saya menerima, saya ikhlas, saya menerima. Saya ikhlas, saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya terima, saya ikhlas, saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Jika emosi itu sudah muncul, biar Ibu terus lakukan ketukan, jangan berhenti, bisikkan kepada diri Ibu bahwa saya menerima, saya ikhlas, saya serahkan sepenuhnya pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya terima, saya ikhlas, saya serahkan sepenuhnya pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya menerima, saya menerima, saya ikhlas, saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya menerima, saya ikhlas, saya serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Lakukan terus, paksa Ibu, paksa diri Ibu menerima dan mengikhlaskan dan menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Lakukan terus. Nah. Oke, Bapak dan Ibu. Jika sudah, ada lagi kelanjutannya sebenarnya Bapak Ibu, jika itu tadi adalah versi singkatnya, versi sederhananya, kita juga bisa menambahkan kepada titik ini. Jadi tadi sudah begini ya, sorry karena memang sambil dites Bapak dan Ibu.
Oh, mohon maaf tadi masih kemut ya. Bapak Ibu, jadi setelah apa namanya? Jari tengah, jari jempol, kemudian jari telunjuk, jari tengah, kemudian jari manisnya enggak usah. Baru dari ini. Baru kemudian di atas jari kelingking. Nah, ini bisa kita lakukan. Jadi kalau pengen serangkaian utuh, jadi mulai dari mulai atas dada sini, spot-spot. Ya, kemudian begini, 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 ini pokoknya hitungannya 9 semua ya Bapak Ibu ya. Bisa langsung begini, begini. Lanjut lagi, diulangi lagi Bapak dan Ibu seterusnya sampai 10 menit ya. Ayo kita lakukan 10 menit. Afirmasinya, kalimat yang mau disampaikan pada dirinya itu bebas sesuai dengan masalah Bapak dan Ibu. Sesuai dengan masalah yang Bapak Ibu alami. Misalkan saat ini mengantuk, ganti aja. Mulai sekarang saya akan bangun. Saya tidak mengantuk. Boleh. Kalau Bapak Ibu ingin masalahnya masalah emosi, sedih dan sebagainya, ada permasalahan, maka bisa jadi mulai sekarang saya menerima, saya memaafkan, dan seterusnya. Oke Bapak dan Ibu. Kita mulai lagi ya Bapak Ibu ya. 10 menit lagi. Mulai dari sini. Kita bayangkan masalahnya. Jika sudah, mulai kita memalukan afirmasi. Mulai sekarang dan seterusnya, saya menerima, saya memaafkan. Mulai sekarang dan seterusnya, saya menerima, saya memaafkan. Mulai sekarang dan seterusnya, saya ikhlas, saya serahkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mulai sekarang dan seterusnya, saya ikhlas, sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Mulai sekarang dan seterusnya, saya ikhlas, saya menerima sebetulnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Oke, silakan lakukan terus Bapak dan Ibu. Kalau bisa ketukannya agak sedikit bertenaga. Dan agak sedikit cepat ya Bapak Ibu ya, tenaga. Oke. Oke, Bapak Ibu, jika sudah. Nah. Bapak dan Ibu, itu hari ini kita belajar dua teknik. Sama saja sebenarnya. Nah, itu juga bisa kita berikan kepada peserta didik kita. Tapi sebelumnya mungkin ada satu atau dua monggo untuk bisa berkomentar apa yang dirasakan, apa hambatannya setelah melakukan ini. Monggo diperkenankan, siapa saja boleh. Tinggal menyalakan mic-nya. Oke. Monggo, silakan dengan Bu siapa? Mungkin ada yang mau berpendapat atau sharing tadi apa yang dirasakan setelah melakukan gerakan itu. Mungkin tadi versi cepatnya ya Bapak-Ibu ya. Nanti Bapak-Ibu juga bisa melakukannya dengan agak sedikit santai, tidak keburu-buru, dengan kondisi yang rileks. Ini akan efektif sekali jika Bapak dan Ibu mampu memanggil masalahnya. Satu. Yang kedua itu afirmasinya tepat sesuai dengan masalahnya Bapak dan Ibu. Yang ketiga itu keseriusan dalam melakukan ketukan. Nah,
itu bisa dilakukan dan itu bisa bisa efektif. Ini dua teknik tadi itu biasanya saya gunakan ketika saya menemukan konseli-konseli saya yang tidak mau langsung berkonsultasi dengan saya atau takut dengan saya atau ya tidak mau dengan saya, tapi saya tahu dia sedang mengalami sebuah permasalahan. Tinggal saja saya ketika saya masuk kelas, oke, teman-teman, anak-anak, kita lakukan gerakan ini dulu ya. Dia ada di kelas itu. Sehingga mau tidak mau, dia sudah juga tertangani dengan teknik kita. Kan biasanya ada nih, banyak siswa-siswa kita yang mungkin dia sedang menolak kita. Kalaupun dia tidak menolak, dia takut sama kita. Atau mungkin malu, paling tidak malu lah. Malu untuk membicarakan sesuatu. Nah, dengan pendekatan EFT yang tidak dilakukan secara klasikal, tapi bisa dilakukan di kelas, itu juga bisa berdampak. Dan efeknya akan jauh lebih tinggi jika itu dilakukan oleh serius dalam sebuah ruangan dan bersama-sama. Artinya, secara tidak langsung kita bisa menangani sekitar berapa, misalnya kalau di kelasnya Bapak-Ibu ya, 30-40 siswa dalam waktu yang bersama. Kan lebih efektif. Lebih efektif. Bapak-Ibu bisa melihat nanti jika ada siswanya Bapak-Ibu yang sudah mulai berbes, sudah mulai apa namanya mau menangis, maka kita gampang setelah kita memberikan layanan BK, kita tinggal aja mereka diajak ke ruang BK. Kan bisa juga demikian. Jadi banyak sekali strategi, terutama kan biasanya guru-guru BK itu kalau dalam pelatihan-pelatihan itu selalu mengeluhkannya begini, Pak, saya kan rasio saya itu 1:1 banyak Pak, banding saya itu murid saya itu 1,000, konselor saya itu cuma 4, 1:250. Bapak Ibu tidak boleh mengeluh begitu, saya itu 1:500. Bayangkan saya itu menjadi konselor, kalau dalam sini namanya guru saya BK, itu 1:500, 5,000 mahasiswa dengan 10 konselor. Dan kami tidak memiliki jam BK loh ya, kami juga tidak bisa masuk ke kelas loh ya. Tidak seperti Bapak-Ibu yang terjadwal, ada di kampus ada jadwal mata kuliah BK, gitu tidak ada ya, untuk prodi yang lain. Maka yang saya lakukan begini tadi, Bu. Saya melatihkan dosen-dosen untuk melakukan EFT sederhana, dan saya minta mereka untuk, beliau-beliau tadi, untuk melakukannya setiap kali pelajar. Oke, setiap kali pelajaran. Artinya apa? Artinya secara tidak langsung, beliau-beliau kan juga membantu menangani itu. Secara tidak langsung, frekuensi mahasiswa yang, siswa ya, kalau dalam kami itu, mahasiswa yang terbantu akan semakin banyak. Yang datang ke ruang BK untuk konseling kan semakin sedikit. Atau malah sebaliknya, akan tertarik ke ruang BK. Banyak sekali manfaatnya, Bapak dan Ibu. Makanya saya ingin mengatakan bahwa, mari layanan BK itu kita perbesar skupnya, tidak hanya di ruangan itu, tapi menjadi sebuah bagian dari sebuah sistem. Gitu. Di kelas pertama itu, kemarin kan juga menyarankan bagaimana jika EMT ini dilakukan pagi hari. Pagi hari tidak apa-apa. Jadi misalkan begini, 1 bulan pertama itu adalah paginya atau sorenya sebelum pulang sekolah, itu bersama-sama satu sekolah, dipimpin oleh MIK sentral di sekolah, itu sore hari ini sebelum kita mulang, mohon berkenan Bapak Ibu Guru. Nah, Bapak Ibu Gurunya sudah diberitahu dulu, dilatih dulu. Bapak Ibu Guru mendampingi siswa-siswanya untuk melakukan sebuah renungan. Renungan ini adalah forgiveness lab. Ibu memimpinnya dari ruang sentral MIK itu. Ambil posisi tempat duduk yang paling nyaman. Pastikan tangan Anda tidak saling bertindian, misalkan paling nyaman, ambil nafas, dan seterusnya.
dilakukan selama 1 bulan. Terus begitu. Bulan berikutnya, ganti pagi hari. Pagi hari atau siang hari. Sekiranya murid-muridnya sudah ngantuk, maka misalkan jam 1 siang, Bapak-Ibu membunyikan ting-tong, ting-tong, pelajaran jam kesekian dimulai. Bapak-Ibu mohon izin, sebelum melakukan pembelajaran, mari kita bersama-sama satu sekolah melakukan sebuah emotional freedom teknik yang dipimpin oleh guru mata pelajaran di kelas masing-masing. Jadi sudah, Ibu memimpin di sentral, guru-guru di mata pelajaran itu ada di kelasnya masing-masing. Dipimpin, dilatihlah mereka. Kita punya banyak variasi. Sehingga bagi siswa-siswa yang tidak mau atau belum terbiasa curhat pada kita, itu secara tidak langsung sudah terbantu. Termasuk anak-anak yang mengalami permasalahan kecanduan game online. Kalau ini dilihat dari sebuah permasalahan, ada emosi yang menghambat. Ya, kalau kita bicara tentang emosi yang menghambat, ya ini salah satu caranya. Kita bisa menangani dengan ini. Banyak sekali konseli mahasiswa-mahasiswa saya, itu yang saya peroleh atau saya mereka mau ke ruang BK, ke ruang kami, itu ya gara-gara begini. Dan kami bisa menyembuhkannya banyak hal di sini. Banyak hal. Nah, jadi itu bisa kita lakukan bersama-sama. Nah, mungkin ada pertanyaan Bapak dan Ibu, atau mungkin diskusi. Boleh dari YouTube, boleh dari Zoom. Tapi kalau dari YouTube, sebentar saya tak minta bantuan. Monggo Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan, boleh disampaikan. Boleh dari channel YouTube atau di Zoom. Kalau di Zoom, saya harus ada. Jadi di YouTube, saya minta bantuan mahasiswa saya. Kalau di kelas, afirmasinya bagaimana? Bapak dan Ibu bisa mengambil afirmasi secara umum. Afirmasi secara umum. Tapi sebaiknya begini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tadi itu bagus sekali. Saya contohkan misalkan pengantarnya Bu Gita sebagai rekaman tadi itu bagus. Jadi sebelum kita melakukan afirmasi, tolong Bapak Ibu memberikan sebuah pengantar. Kalau dalam bahasa saya itu mesti bahasa metafora dulu. Supaya mereka kena dulu masalahnya, baru dilakukan afirmasi. Dan dilakukan EFT. Jadi tidak langsung serta-merta begini, begini enggak. Jadi harus ada pengantarnya dulu. Usahakan mereka pada masuk pada kognitif yang agak pikiran kritisnya sudah menurun. Sudah agak rileks. Kalau begitu, setiap afirmasinya akan bisa masuk. Kalau itu belum, maka afirmasinya mungkin belum efektif. Tetapi sekali lagi begini Bapak dan Ibu, kalau di EFT itu sebenarnya yang paling penting itu ketukan. Paling penting itu ketukan. Afirmasi itu hanya bagian dari tambahan saja. Yang paling penting itu begini. Mereka bisa gojekan. Bisa gojekan itu kalau bahasa bisa bercanda, sambil ketawa-ketawa dan sebagainya. Tapi dengan tetap mengetuk begini, sebenarnya mereka juga berefek. Efeknya semakin dahsyat jika mereka sudah mampu rileks dan mampu memberikan afirmasi. Nah, ini yang disebut katanya itu sugesti diri, ya sebenarnya sama saja seperti ini. Ini yang disebut dengan hipnosis. Kalau Bapak-Ibu ini yang ada terapi hipnoterapi, selalu kata kuncinya adalah orang itu tidak dihipnotis, tapi orang itu menghipnotis dirinya sendiri. Semua hipnoterapi itu sebenarnya meminta konselinya menghipnoterapi dirinya sendiri. Nah, jadi gitu Bapak dan Ibu. Jadi afirmasinya kalau di kelas bisa umum, tidak masalah. Sebenarnya yang paling penting adalah
ketukannya. Syukur-syukur kalau afirmasinya juga sesuai. Syukur-syukur. Dipraktikkan di masyarakat, siswa boleh. Boleh, tidak ada masalah. Jadi ketukannya memang harus runtut, Bapak dan Ibu, mulai dari titik score spot yang dipijat tadi. Di sini mulai membayangkan masalah, memanggil masalah, dan sudah mulai menyatakan bahwa okay, saya menerima, saya ikhlas, dan sebagainya. Ingat Bapak Ibu, ikhlas, memaafkan, terkadang perlu dipaksa. Kita perlu memaksa pada diri kita sendiri. Nah, baru kemudian score spotnya tadi, karate coachnya, ininya, dan seterusnya. Kalau bisa urut Bapak dan Ibu. Tapi kalau untuk awal-awal tidak urut, ya tidak apa-apa. Tidak bisa agak urut. Ya, bisa jadi membuat rileks, kemudian boleh. Jadi ini bisa kita gunakan untuk klasikal. Jadi pendekatannya, penanganannya tidak hanya penanganan individual. Klasikal aja, tidak apa-apa. Dan efektif kalau itu dilatihkan agak kontinu dulu, Bu, ya. Misalkan seminggu, dua minggu, baru nanti berganti yang lain. Kalaupun nanti mereka menganggap sepele, itu pun juga tidak masalah. Paling tidak, mereka mesti punya bayangan, oh, aku dulu kalau dilatih begini, itu bisa. Jadi, mau tidak mau, guru BK atau guru mata pelajaran sudah melatihkan kepada siswanya untuk menyembuhkan dirinya sendiri. Nah, ini pun juga sama pertanyaannya Pak Abdul Aziz Laila. Kalau memang sudah tidak bisa dinasihati, sama Bapak dan Ibu, lakukan ini secara klasikal, secara kelas. Mau tidak mau, secara tidak langsung, mereka akan terefek. Secara tidak langsung terefek. Secara tidak langsung terefek. Jadi ini bisa jadi sebuah strategi. Ini saya gunakan ketika tadi itu Bapak Ibu, saya tidak memiliki waktu karena saya sebagai dosen juga lumayan itu. Apalagi sebagai konselor, Bapak Ibu saja yang konselor aja sudah kewalahan gitu ya Bapak dan Ibu. Kemudian ini saya gunakan ketika ada konseli atau siswa saya yang resisten. Resisten macam-macam. Bisa jadi resisten sudah susah dibilangi, atau juga siswanya itu malu, takut, atau apa ke saya. Tapi saya tahu bahwa mereka butuh penanganan. Nah, itu saya gunakan ini. Jadi tidak masalah Pak Aziz. Coba kita lakukan ini, cuma kita lakukan secara klasikal, supaya mereka tidak merasa ini sedang kena dia. Itu pun juga bisa. Bisa, Bu, untuk orang umum juga bisa, Bu Mi. Semua orang bisa, tidak ada masalah ini. Tidak ada masalah, semua orang bisa. Jadi, mohon penjelasan bagaimana cara menjelaskan kepada anak sebelum memulai teknik ini dengan gerakan ketukan, afirmasi, dan sama seperti yang saya contohkan tadi, Bu, seperti yang narasi, contoh saya narasi tadi. Jadi saya mengawalinya dulu dengan analogi. Analogi. Tapi sebelumnya ini sebuah mekanismenya begini. Misalkan ya, ini saya contohkan kalau di sekolah. Misalkan ibu mau mengajarkannya tahun ajaran baru, misalkan. Nah, pada minggu-minggu ini, ketika Bapak Ibu sedang rapat di sekolah, Bapak Ibu harus menembak dulu kepala sekolahnya. Pak, Bu, kepala sekolah, saya punya model intervensi begini-begini. Mohon berkenan ini dilakukan pada jam sekian sampai jam sekian. Besok pada rapat guru, saya akan mengajarkan dulu kepada guru-guru. Itu harus wajib dulu, Bu. Artinya guru-guru harus bisa dulu untuk melakukan ini. Ini kan gerakannya sangat sederhana. Saya yakin guru-guru setengah jam sudah bisa, 15 menit sudah bisa. Nah, ketika sudah itu, sudah mereka beliau-beliau sudah bisa, maka Bapak Ibu memastikan bahwa jadwalnya ini. Pertama, Bapak Ibu harus melatihkan gerakannya dulu. Pastikan hari pertama itu tidak usah afirmasi.
guru-guru mengajarkan pada siswa gerakannya dulu aja. Gerak-gerakannya dulu aja. Baru ketika pada hari kedua, Bapak dan Ibu mulai sudah memimpin di mic, sudah mulai memberikan sebuah pengantar. Boleh pengantarnya bebas, kayak misalkan saya membuat analogi dulu. Anak-anak setiap hari kita selalu membawa batu. Batu itu sangat berat sekali. Tanpa kita sadari, batu itu terus bertambah. Bahkan setiap hari tidak satu, tidak dua, tidak tiga. Apa itu? Sebuah masalah emosi yang kita pendam. Kita selalu bertemu dengan orang, berinteraksi dengan orang. Ketika berinteraksi itu mungkin kita tidak sadar bahwa kita membenci. Kita tidak sadar kita marah. Tidak sadar ini. Dan kita tidak mampu melampiaskan. Pada kesempatan ini, kami, Bapak dan Ibu Guru, akan mencoba mengajarkan anak-anak bagaimana melampiaskan emosi itu dengan tepat. Nah, kita mulai dari sekarang. Pertama-tama, sambil dibimbing oleh Bapak dan Ibu Guru di kelas, tekan dan pijat bagian dada atas Anda. Nah, sudah, dan seterusnya. Itu Bapak dan Ibu. Jadi betapa banyak manfaatnya yang kita lakukan secara rutin 10 menit saja setiap hari. Bapak dan Ibu, begini. Kita kan juga sering lihat atlet olahraga selalu punya latihan. Atlet sepak bola dia setiap rutin ada latihan lari, latihan menendang, latihan menangkap, dan seterusnya. Pertanyaannya adalah, apa latihan untuk diri kita secara psikologis? Sudahkah kita seringkali melatihkannya? Nah, itu kan yang menjadi pertanyaan besar kita, Bapak-Ibu. Maka kita latihkan secara rutin ini. Kita lakukan secara rutin kepada siswa kita. Meskipun ini dianggap sepele oleh anak, tidak ada masalah Bapak dan Ibu. Paling tidak Bapak Ibu sudah mengajarkan satu skill untuk membantu dia. Suatu hari pasti ketika dia punya masalah, misalkan nih malam-malam ketika malam-malam jam 10, Bu, saya pengen curhat, saya sedih sekali begini, putus pacar dan sebagainya, atau Bu, saya sedih, orang tua saya bertengkar dan sebagainya, ini. Oke. Bapak Ibu kan tinggal mengatakan begini, Nak, kamu ingat enggak bahwa Ibu pernah melatihkan namanya EFT? EFT itu yang ketuk-ketukan itu loh. Kan? Masih ingat kah? Kalau gitu, ayo kita lakukan itu. Nah, begitu. Mudah, Bu. Begini Bapak Ibu, orang kondisi menangis, kondisi marah, kondisi mangkel dan sebagainya, itu enggak pernah bisa dibilangin, Bu. Enggak bisa dibilangin. Orang kondisi marah itu kalau mau bilang apa saja itu enggak bisa dibilangin. Mengapa? Karena titik kritisnya lagi tinggi-tinggi. Lagi tinggi-tingginya. Kalau sudah titik kritisnya tinggi-tingginya, yang ada hanya perlawanan. Menentang, 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 menentang. Itu. Jadi, kalau Bapak dan Ibu, kalau ada anaknya masalah, oke, Nak, sebentar. Sebelum kamu bercerita, misalkan ada anak yang menangis, oke, tenangkan dulu. Sebelum bercerita, ayo kita melakukan gerakan itu. Biarkan dia tidak bercerita dulu. Jangan paksa orang menangis, orang malah bercerita dulu. Pasti tidak ada efeknya bagi mereka. Terutama efek, maksudnya efek kalau Bapak Ibu mau menasihati, mau memberikan advice, mau memberikan intervensi, itu jarang sekali berefek. Maka sebaiknya, oke, Nak, kita melakukan gerakan ini dulu ya. Nah, itu bisa kita lakukan. Jadi ini bisa untuk semua orang. Nah, apalagi Bapak Ibu, terapi memaafkan tadi pun juga sama. Terapi memaafkan itu dilakukan oleh semua orang.
bisa dilakukan semua orang dan dilakukan pada jam-jam tertentu. Boleh, sangat-sangat efektif. Sangat-sangat efektif. Sebenarnya kan itu hanya sebenarnya itu kan terapi doa ya Bapak dan Ibu. Mungkin perlu mengelaborasi bahasa-bahasa tadi dengan bahasa-bahasa yang berkaitan dengan budaya Bapak Ibu. Misalkan daerah Bapak Ibu atau budayanya spiritualitasnya tinggi, maka kita juga tinggal mengelaborasikan kata-kata itu dengan nilai-nilai spiritual yang ada di sana. Kan semakin mantap nanti hasilnya. Saya yakin akan semakin mantap. Dan ini tidak hanya masalah emosi nggih Bapak Ibu ya. Bapak Ibu misalkan mau malas, mau mereka ngantukan gitu ya, jam-jam siang gitu ya. Jam-jam siang pelajaran siang misalkan besok kalau sudah masuk lagi, tinggal aja. Langsung aja. Saya semangat. Nah, seterusnya. 10 menit, insya Allah pasti mereka akan lebih semangat. Lebih hidup lagi. Ini ada pertanyaan juga dari di Zoom. Saya pernah mencoba di kelas membahas materi seberikan untuk mengajak mereka. Ini bukan EFT. Ini teknik imagery. Bu Aisyah Setioningrum ini bukan EFT, ini teknik imagery. EFT itu sebenarnya kekuatannya pada ketukannya tadi, tappingnya. Bahkan ada beberapa referensi, tadi ada yang tanya urutannya apa ketukannya boleh urut atau tidak urut. Bahkan ahli-ahli EFT yang sudah profesional itu tidak menggunakan semuanya. Tapi misalkan ketukannya hanya pada sini aja. Kalau dirasa memang di sini yang sakit, ya di sini. Kalau Bapak dan Ibu tadi itu gerakan-gerakan tadi ada yang sakit, merasa sakit, coba diteruskan di titik itu aja. Sehat, saya sehat. Saya lakukan juga baru-baru ini kepada anak-anak yang dalam tanda kutip saya kategori PDP. Mereka kan cemasnya tingkat tinggi. Maka selain saya afirmasi, saya suruh mereka melakukan gerakan begini. Oke, saya mulai sehat. Dan alhamdulillah mereka lebih cepat. 2-3 hari, Pak, saya sudah mendingan, Pak. Saya sudah sehat, saya sudah siap. Jadi ini kita bisa gunakan juga di era pandemi COVID sekarang ini. Oke. Apa bedanya dengan hipnotis? Ya, ini beda teknik Bapak dan Ibu ya, beda teknik. Saya katakan bahwa kuncinya di typing. Kemudian orang-orang menambahkan, tokoh-tokohnya juga menambahkan dengan teknik-teknik yang lain. Jadi nanti kalau hipnotis nanti kita akan bahas lain hari. Nanti kalau sempat kita akan sedikit sama-sama mencoba untuk melakukan hipnotis. Sebenarnya di sini juga banyak ahli-ahli hipnotis, termasuk Bang Jo itu ahli hipnotis. Jadi hati-hati Bapak Ibu nanti di hipnotis Bang Jo. Bisa jadi Bu Nur Hanifah, bisa jadi itu terjadi, tapi dicoba aja. Yang paling penting adalah bagaimana afirmasinya itu pas atau tidak. Pas atau tidak. Apa ya? Klepto tadi. Klepto ya. Nanti afirmasinya adalah saya sehat. Kan enggak pas. Jadi memang betul, itu tadi terapi singkatnya, sebelumnya bisa melakukan identifikasi masalah dan sebagainya, baru kalau ketemu itu, kita juga bisa saling bicara. Oke, kalau begitu sebenarnya kamu mau membisikkan pada dirimu apa? Saya akan menjadi pribadi yang jujur. Baru kita bisa. Nah, itu boleh. Mulai sekarang dan seterusnya, saya akan menjadi orang yang jujur. Yang jujur.
Itu pun juga bisa. Kita misalkan kalau Bu Nur Hanifah tidak mau itu kelihatan, kalau kita sedang mencoba mengidentifikasi anak-anak yang berbohong, maka kita maka kita juga bisa membuatnya semacam series. Series ini. Minggu pertama, afirmasinya adalah tentang kejujuran. Nah, sehingga kan mereka tidak sadar kalau ini itu sedang kita menyampaikan pada diri tentang kejujuran. Baru seminggu berikutnya temanya tentang apa? Tapi sebelumnya begini Bunda dan Iba, jangan ditembak kejujuran dulu pada minggu pertama. Minggu pertama itu tembak aja tentang emosi dulu, tentang apa. Minggu kedua baru tentang kejujuran. Mengapa demikian? Sehingga anak biar tidak merasa selalu, oh ini mesti mau nembak saya loh. Jadi mau kita samarkan dulu. Artinya kalau disamakan ada polanya. Oh ini polanya begini, begini, begini. Jadi kira-kira begitu. Ini Bu Hanifah ya. Oke, Bapak dan Ibu ada pertanyaan lagi? Jangan lupa di-subscribe ya. Trauma healing bisa, Bu? Apakah dari Bu Danisa? Trauma healing bisa. Bisa, sangat bisa. Fokus utama EFT itu sebenarnya masalah emosi. Hampir orang-orang yang mengalami trauma itu emosinya sedikit juga bermasalah. Ada sedikit goncangan. Jadi bisa digunakan untuk trauma healing. Nah, betul Ibu, jadi konsistensinya adalah pada ketukannya dulu Bu, ketukannya dulu afirmasi yang tepat. Jadi tiga kata kunci ya. Jadi kemampuan konselor untuk memanggil ingatannya, sama seperti latihan pertama tadi, memanggil ingatan kesalahannya, menamainya, baru kemudian dia menerima. Disertai dengan ketukan, dengan afirmasi. Tergantung konseli, Bu, untuk berapa lamanya. Berapa lamanya tergantung konseli. Biasa jadi lama, bisa jadi cepat. Tergantung bagaimana konseli mampu mengingat masalahnya. Mengingat masalahnya dan mampu menerima. Tadi kan ada juga pertanyaan di grup Telegram tentang, Pak, saya kok masih belum apa-apa ya? Itu memang begitu Bapak Ibu. Kalau dalam terapi utuhnya memang awalnya itu diajak untuk mengidentifikasi, oke, sekarang emosi marahmu pada level berapa? 9. Kemudian setelah melakukan ini emosi marahmu pada menurun pada level berapa? Itu juga bisa. Jadi kita bisa menggunakannya model macam-macam. Kalau yang diajarkan oleh beliau pada latihan pertama itu sesi utuhnya. Sesi utuhnya. Saya pada hari ini sebenarnya bisa mengajarkan secara utuh, tapi saya ingin mengambil yang singkatnya. Terlebih di sini kan tidak hanya guru BK atau terapi saja, bisa jadi guru mata pelajaran. Sehingga yang saya sampaikan sifatnya yang general. Tidak ada kata ideal Bapak dan Ibu, Bu Isna. Tidak ada yang bisa mengatakan berapa idealnya. Semua tergantung konseli karena yang kita tangani ini bukan mesin. Bukan mesin yang bisa kita prediksi dengan tepat. Tapi biasanya saya melakukan ini 3-4 kali sudah selesai. Tapi biasanya kan kita juga memberikan tugas rumah. Sesering mungkin akan semakin baik. Pun juga ketika kita tidak memiliki masalah. Atau kita pura-pura tidak ada masalah. Ayo, kita kan mengakui semua nih tadi dalam polling bahwa kita sebenarnya bermasalah loh. Kita sebenarnya bermasalah. Sebagai pendidik kita bermasalah loh. Tapi kita pura-pura aja nggak bermasalah. Pura-pura. Nah, ini kita juga bisa melakukannya sekarang. Paling tidak kalau masalah rumah tangga kan banyak Bapak dan Ibu, nggak usah masalah sekolah. Masalah rumah tangga itu paling banyak juga. Apalagi yang masih muda kayak saya mesti juga banyak masalah.
Nah, kita juga sudah mulai aja. Oke. Saya menerima pasangan saya. Oh, ini mungkin kalau ada yang muda-muda ini, yang masih muda-muda, yang baru menikah, Bu Novi mungkin. Bu Novi sudah menikah belum ya, Bu Novi ya, Silvia ini ya? Sudah Bu ya? Oh, Pak Fatil sudah menikah ya, Pak? Siapa tahu berjodoh nanti di apa namanya di grup ini ada yang berjodoh ya, alhamdulillah nanti. Tapi Bu Novi sudah punya pasangan. Nah, biasanya kan pasangan-pasangan muda itu, tapi kalau kalau ibu-ibu itu enggak. Biasanya cowok-cowok ini kayak Pak Fatil, kemudian mungkin Pak Salawi mungkin. Mungkin loh, Pak. Mungkin. Itu biasanya kan melihatnya kan kalau yang lebih muda, lebih cantik itu kan bagus itu ya, saya nikah dengan itu ya. Begitu ada konflik kan begitu. Ini pun juga bisa kita lakukan Bapak dan Ibu. Mulai sekarang, saya menerima kekurangan pasangan saya seutuhnya. Saya menerima, saya ikhlaskan. Saya menerima sepenuhnya pasangan saya. Nah, lakukan terus Pak. Ya Pak Fatil ya. Nanti Pak Fatil, lakukan terus Pak ya ini Pak ya. Jadi, nah, ini Bapak Ibu, jadi Bu Novia, ini satu strategi supaya suami Ibu tetap setia dengan istrinya adalah begini. Ajak pasangan, keluarga, suami yang belum punya anak ya. Ayo Pak, kita latihan Pak begini Pak. Habis sholat misalkan ya, habis sholat. Saya saling menerima satu sama. Saya saling menerima satu sama yang lain. Dan seterusnya Bu. Wah, insya Allah semakin langgeng. Karena apa? Karena ya... Karena saya, bukan ya karena Allah. Jadi ini bisa kita modifikasi dengan dalam beberapa banyak setting sebenarnya. Banyak setting. Itu Bapak dan Ibu. Monggo, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita mengakhiri hari ini? Supaya Bapak dan Ibu juga bisa beristirahat. Mohon maaf, saya tidak bisa mengecek yang di YouTube, karena di YouTube saya tidak megang akun YouTube sekarang. Seperti saya sampaikan tadi, laptop saya sedang bermasalah. Kalau tidak ada, mungkin itu dulu. Besok insya Allah pagi kita bertemu sebentar dengan teknik kreatif lainnya. Tapi sebelum saya akhiri, saya sebelum mengucapkan salam, sekali lagi request dari teman-teman tim IT, jangan lupa untuk di-subscribe YouTube, channel YouTube dari VIP. Mungkin itu Bapak dan Ibu, saya terima kasih. Nanti ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, bisa besok pagi dikirimkan di grup Telegram untuk kita diskusikan bersama. Jangan lupa sesuai dengan kesepakatan jam 19.00 sampai jam 21 adalah waktu kita dengan keluarga. Waktu kita dengan keluarga. Mohon grup Telegram tidak diaktifkan, HP dimatikan, kita 2 jam sesuai komitmen untuk bersama dengan keluarga. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Kita ketemu besok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.